Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firian Nusnanya, mahasiswa Universitas Nusa Cenana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Kelas A, semester 7, reguler sore. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi UAS dari mata kuliah sosiologi terapan dengan tema. Analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. <tuh> Yang pertama, pengenalan terhadap COVID-19 atau awal mula COVID-19. Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan wabah penyakit yang mematikan yang memaksa setiap orang untuk jaga jarak dan mengurangi kontak sosial agar terhindar dari wabah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan dan sendi-sendi kehidupan bisa hancur berkeping-keping bila wabah ini tidak segera berakhir. Wabah ini pertama kali ditemukan di salah satu kota di negara Tiongkok akan tetapi menyebar secara cepat ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Sejak Januari, Cina telah secara teratur memberitahu WHO serta negara-negara di wilayah terkait tentang wabah pneumonia tersebut. Perkembangan dan pelaporan secara teratur menjadi perhatian WHO. Akhirnya, lembaga kesehatan dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020. Beberapa waktu kemudian, tepatnya 11 Februari 2020, WHO mengumum, mengumumkan virus baru ini disebut COVID-19. Perkembangan kasus COVID-19 dan pelaporan yang dilakukan rutin di China juga menjadi perhatian dunia. Salah satunya John Hopkins University. Pada 22 Januari, data and statistics center for Systems sciences and engineering John Hopkins University mempresentasikan untuk pertama kalinya peta interaktif Covid-19, <clears throat> universitas di Baltimore, negara bagian Maryland, Amerika Serikat, menyajikan angka-angka aktual yang mencakup lajunya penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di setiap negara di dunia. Untuk menyusun peta interaktif dunia itu, para pakar John Hopkins University mengumpilasikan data dari berbagai sumber yang relevan yakni WHO, Badan-Badan Kesehatan, dan Pemberitaan Media. Kedua, status dan pelaporan kasus. Sejak 3 Januari, China Secara teratur memberitahu WHO serta negara-negara di wilayah terkait, seperti Hong Kong, Makau, dan Taiwan, tentang wabah pneumonia ini. Perkembangan dan pelaporan secara teratur menjadi perhatian WHO. Akhirnya, lembaga kesehatan dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global. Pada 30 Januari 2020 Beberapa waktu kemudian Tepatnya 11 Februari 2020 WHO mengumumkan virus baru ini Bernama COVID-19 Perkembangan kasus COVID-19 Dan pelaporan yang dilakukan rutin di China Juga menjadi perhatian dunia Salah satu Salah satunya John Hopkins University pada 22 Januari, Data and Statistics Center for System Science of Engineering, John Hopkins University mempresentasikan untuk pertama kalinya peta interaktif dunia COVID-19. Ketiga pelaporan kematian dan kesembuhan. Korban pertama akibat COVID-19 terja terjadi pada tanggal 11 Januari 2020. Cina mencatat kematian pertama penduduk akibat COVID-19. Namun, lebih kurang tiga minggu kemudian, Cina juga mencatat, mencatat adanya orang yang pertama kali Mampu bertahan melawan virus corona, pria berusia 23 tahun yang dikenal dengan nama keluarganya, Huang tersebut bekerja di stasiun kereta Hankou. Pusat transportasi ini berlokasi sekitar 1 km, barat dari pasar ikan Huanan, tempat yang dianggap sebagai awal mula munculnya COVID-19. Kasus ini memunculkan pro dan kontra di dalam masyarakat dikarenakan banyaknya kejanggalan dalam menetapkan seorang itu mengidap coronavirus atau tidak sehingga banyak sekali perlawanan masyarakat terhadap tim kes, tim kesehatan khususnya tim kesehatan yang, mena, yang menangani atau penanggulangan COVID-19 yang dapat mengganggu kelancaran atau program pemerintah dalam mengatasi penyebaran atau pemutus mata rantai COVID-19. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pihak rumah sakit juga bermain dengan jumlah pasien COVID-19. Di mana setiap rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 akan mendapat dana yang cukup segar dari pemerintah. Seperti yang diucapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko, ada isu berkembang besar mengenai rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Isu tersebut ialah rumah sakit memfonis semua pasien meninggal dianggap positif COVID-19 demi mendapatkan anggaran dari pemerintah. Muldo Muldoko melihat isu ini sangat meresahkan di masyarakat dan membuat tidak adanya rasa percaya kepada pihak rumah sakit. Jadi, semua perlu didefinisikan semua kematian agar jangan sampai ini menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu, kata Muldoko usai rakor. Penanganan COVID-19 di Pemprov Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 1 Oktober 2020. Keempat, data penyebaran COVID-19. Tanda-tanda bahwa COVID-19 akan segera berakhir sepertinya hanya hayalan belaka, karena banyaknya kasus baru virus corona yang semakin masih. Yang semakin masif setiap harinya memungkinkan COVID-19 akan bertahan lama, ditambah lagi dengan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, cuci tangan setiap saat setelah kegiatan, dan jaga jarak. Hal ini dibuktikan dengan daftar peningkatan kasus COVID-19 khusus di Indonesia saja yang terkonfirmasi.

dari yang terkonfirmasi yang meninggal 16.646 atau 3.153 persen dari yang terkonfirmasi yang sembuh 441.983 atau 83.709 persen dari yang terkonfirmasi. Data ini diambil dari Kompas terupdate tanggal 28 November 2020. Analisis terkait yang terdiri dari tujuh kategori yakni peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, kepentingan, proses, dan ideologi. Rosipi ini menegaskan bahwa sumber masalah itu tidak hanya terkait dengan peraturan dan masalah pun dapat diselesaikan tanpa harus membuat peraturan yang baru. Yang pertama, peraturan atau role. Seringkali terjadi pembuatan peraturan pada instansi itu sendiri dan instansi terkait, sehingga menyebabkan perbedaan aturan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Dalam hal ini, juga sering terjadi perbedaan persepsi, kedua, kesempatan, atau opportunity. Karena ketidakjelasan peraturan dan perbedaan persepsi antar lembaga terhadap suatu peraturan, maka para pejabat memiliki kesempatan untuk mengesampingkan atau mengambil kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri, ketiga, kemampuan atau kapasitas. Kemampuan untuk mempercepat dan memperlambat dapat dilakukan dengan adanya peraturan yang serba gampang. Atau tidak jelas, dan antara aturan yang satu dengan lainnya saling bertentangan. Akibatnya, tidak adanya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan terhadap investor, keempat komunikasi atau communication dengan ketidaksinkronan peraturan yang dibuat menyebabkan peraturan yang ada sering diabaikan dan adanya keraguan. Dalam memberikan pelayanan informasi terhadap investor dan menyebabkan investor tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, kelima, interes, atau kepentingan. Kategori ini mengacu pada pandangan pelaku peran tentang akibat dan manfaat untuk mereka sendiri. Hal ini termasuk bukan hanya insentif material tetapi juga insentif non materi seperti penghargaan dan acuan kelompok berkuasa fokus pada penjelasan yang berkaitan dengan kepentingan umumnya menghasilkan tindakan perundang-undangan yang menerapkan tindakan motivasi ke arah kesesuaian yang bersifat langsung hukuman dan penghargaan yang dirancang untuk mengubah kepentingan-kepentingan tersebut. Keenam, proses proses perlakuan dapat berbeda tergantung kepentingan dan lobi para investor asing terhadap pejabat pelaksana dikarenakan aturan yang tidak pasti dan aturan dapat diterjemahkan menurut persepsi dan kepentingan. Dengan begitu proses pelayanan terhadap investor semakin lama dan proses penyelesaian pun semakin tidak jelas 7 ideologi <tuh> Ideologi merupakan kategori subjektif kedua dari kemungkinan penyebab perilaku bila ditafsirkan secara luas kategori ini mencakup motivasi-motivasi subjektif dari perilaku yang tidak dicakup dalam kepentingan, motivasi tersebut termasuk semua hal, mulai dari nilai, sikap dan selera, hingga ke mitos dan asumsi tentang dunia, kepercayaan keagamaan, dan ideologi politik sosial dan ekonomi yang kurang lebih cukup jelas. Banyak sekali para kapital atau pemilik modal yang memanfaatkan situasi COVID ini untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, baik itu melalui penawaran vaksin atau obat penyebut COVID. Isu politik yang dapat menaikkan pamor seseorang dalam hal ini atur politik, khususnya di ibu kota dan lain sebagainya. Menurut saya, sah-sah saja. Orang mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya, asalkan dengan cara yang benar dan tidak merampas hak orang lain, apalagi merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu cepat atau lambat akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap aktor tersebut bagi para konten kreator hal ini menjadi berkah bagi para bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan dari tema covid ini di mana mereka mempunyai bahan untuk membuat konten yang dapat menarik perhatian publik dengan catatan konten yang mereka muat itu adalah konten edukasi yang berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19. Tapi pada kenyataannya, Para pembuat konten kreator ini tidak berpikir panjang dan hanya memikirkan view atau penonton yang akan didapat. Dimana semakin banyak view, maka semakin banyak pula uang yang akan mereka dapatkan. Ini akan mereka utamakan sehingga bisa melanggar etika publik dan bisa saja secara tidak langsung menyebarkan kabar bohong. Dimana dilihat dari kapasitasnya, para pembuat konten kreator ini tidak mempunyai latar belakang di dunia kesehatan sehingga info yang mereka berikan kadang terdapat banyak kesalahan dan miskomunikasi dengan info yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Hal ini pernah dirasakan atau dialami salah satu konten kreator YouTube yang akun channelnya bernama Dunia Panji. Tapi anehnya di negara kita ini hukum hanya berlaku pada orang-orang orang-orang yang tidak mempunyai power di mana ketika mereka melakukan kesalahan sekecil apapun akan langsung diproses berbeda dengan para pejabat walaupun mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang mereka tidak akan diproses dan bahkan mereka memaksakan kehendak mereka untuk kita terima walau itu adalah sebuah kesalahan. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Video pada video pada kesempatan kali ini telah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.